Yeah, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, selamat menonton Wako Channel. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, Dato' Sri Najib Razak akan dedahkan kesalahan yang besar dan jauh. Ya, sebelum saya teruskan berita yang gempar ini, sila subscribe ke Wako Channel dan sila buka loceng di sebelah ya. Jom tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok berita yang gempar ini dari Malaysia Kini. Ya, tunggakan cukai jumlah dipersetujui LHDN dan anak saya jauh lebih rendah. Wow, jom kita tengok. Bekas Perdana Menteri Najib Abdul Razak mempertikaikan laporan berita yang mendakwa anaknya Muhammad Niza telah bersetuju untuk membayar tunggakan cukai sebanyak 13.16 juta ringgit. Dalam catatan di Facebook, Najib menjelaskan bahawa walaupun Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN menuntut sebanyak 13.16 juta ringgit, jumlah yang harus dibayar setelah mencapai penyelesaian jauh lebih sikit. LHDN tuntut 13.16 juta ringgit, tetapi apa yang akhirnya dipersetujui antara LHDN dengan anak saya pada bulan Mei ialah satu jumlah yang jauh lebih rendah, sekaligus membuktikan bahawa angka-angka yang dikenakan ke atas anak saya oleh LHDN masa pentadbiran Pakatan Harapan adalah sangat melampau dan bermotif politik, katanya. Namun, angka sebenar yang dibayar tidak boleh didedahkan secara umum sebab ada syarat sulit yang diletakkan oleh pihak LHDN. Kita tak bantah sekiranya LHDN mahu dedahkan jumlah penyelesaian sebenar, tambahnya. LHDN telah menuntut tunggakan tahun taksiran antara tahun 2011 dan 2017. Perintah persetujuan atau penyelesaian telah dirundingkan dengan Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan PKCP pada 27 Mei. Biasanya, LHDN tidak mengumumkan jumlah tuntutan dan jumlah penyelesaian awam yang mereka tuntut. Walau bagaimanapun, jumlah yang diminta dari Niza telah diumumkan dalam tuntutan oleh LHDN untuk menuntut tunggakan itu pada tahun 2019. LHDN telah mengemukakan tuntutan yang serupa terhadap Najib atas tunggakan cukai berjumlah sebanyak 1.69 bilion ringgit dan adiknya Muhammad Nizafuddin untuk tunggakan berjumlah sebanyak 37.6 juta ringgit. Saudara tiri Niza, Riza Aziz, diberi pelepasan tanpa pembebasan atas tuduhan mengubah wang US dollar sebanyak 248 juta iaitu sama dengan 1.08 bilion ringgit yang dikaitkan dengan 1MDB setelah bersetuju untuk menyelesaikannya. Najib adalah satu-satunya orang dalam keluarganya yang telah disabitkan kesalahan. Perbicaraannya di hadapan PKCP dijadualkan pada 3 Januari tahun depan. Ya, tuan-tuan dan puan, sekianlah video kali ini. Apakah pendapat tuan-tuan dan puan? Sila beri komen anda di bawah. Adakah ini merupakan satu kesalahan yang agak jauh dan besar? Untuk ini, jangan lupa subscribe ke Wako Channel. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.